Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal meresen anime lagi. Yang menjadi anime favorit gue di musim fall 2022 adalah Spy X Family. Jadi, ya di episode kemarin dimana akhirnya karakter baru bener-bener yang menjadi family baru juga, yaitu adalah Bon yang merupakan anjing yang memang sudah apa ya bisa dibilang sudah sangat berjasa lah untuk apa ya memutuskan takdir yang akan dinanti oleh Lloyd, dan akhirnya si Bon berhasil gitu loh untuk mencegahnya gitu bersama dengan si Anya gitu. Dan ya kita akan lihat bagaimana kelanjutan atau cerita dari Spy X Family kali ini. Tidak perlu nunggu berlama, langsung aja ke episode 16 dari Spy X Family. Let's go. Oke, langsung aja ke episode 16 dari Spy X Family. Let's go. Ini judulnya Dapur Yor. Gue penasaran juga sih maksudnya apa. Oke. Apakah Yor bakal masak? Soalnya kan judulnya kan Dapur Yor. Oke. Ya mungkin lembur kali Yor, apa Lloyd? Lembur yakin gue. Wah, ada masalah nih. Ada masalah nih. No. 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 Selingkuh. Oh. Masa depan Tribun. No way. Ada apa nih? Oh, enggak dimasak nih, berarti masak nih. Yakin gua. Bu, enggak, bukan sebuah kejahatan atau bukan sebuah hal yang penting untuk gua. Ini masak nih, yakin gua. Karena luka luka sayatannya itu luka luka pisau gitu. Iya, ini belajar masak ini, yakin gue. Kan sih sama ini kan Yor nggak bisa masak kan, makanya kan. Iya. Makanya kan judulnya Dapur Yor gitu kan. Oke, opening dulu. Ya, gue udah mulai enjoy dengan lagunya gitu kan. Tapi ya belum sampai level suka banget lah. Tapi pas ya masuk playlist gue gitu. Osite, osite, tegi nai natan une. Oke, ini gue yakin belajar masak sih. Yakin gue nih belajar masak ini. Atau ada yang ada hubungannya dengan dapur lah gitu. Ini kelas masak ini yakin gue.
Atau ada ajang pembunuhan? Wah, bisa jadi sih. Ya, itu plot twist sih. Dari itu gue nggak tahu. What the hell? Itu apa yang dalam? Are you sure about that? This is comedy, man. Dapur Yor, 3 hari sebelumnya. Iya, bener. Masak. Enggak, tangannya kan luka-luka gitu loh. Tapi dia nggak mau terus terang. Mari kita lihat apakah Yor bakal jadi best waifu di minggu ini. Ya gue berharap semoga effortnya bagus lah. Gak tau aja sih gue. Oh, istrinya bisa masak. Best wife, the real best wife. The real best wife. Siapa nih? Ahaha. Siscon is back. Ya, Siscon is back. Udah lama gue ngeliat Yuri, men. Bentar kali kan cuma sekilas doang kan. Pokoknya ini bener-bener. Loti. Lote. Barbar banget. Bahaya coy. Jebret. Sugoi. Berantakan. Mending cerai sama dari si ganteng itu. Goblok. Yuri goblok aja sih. Gak, aku tidak akan menyerah. Ya bener sih. Let's go. Cuma agak masa butuh ya.
No way. This is no way. No way. Enggak. Enak, serius. Wasted. Itu pasti bakal di meme itu, wasted. Bodoh amat. Bodoh amat. Bodoh amat, Yuri, bodoh amat. Iya, oh my God. Iya, kami lah. Bener-bener. Bener. Bener. Ah, bener. Bener. Nasi goreng. Oh, masak rebusan. Oh, sup. Oh. Kayak semacam kayak apa ya, topoki ya itu. Ya, ya kayak kayak semacam sup sup gitu tapi ada tuh enggak sih tumisan. Itu tumisan sebenarnya. Oke. Okay. Oh, udah mulai. Ya, pasti, 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 pasti enak, pasti enak. Orang kreatifnya seperti itu kok, normal gitu maksudnya, pasti enak. Ragu dia, ragu dia. Garam. Micin. Nyesburg Timur, wow. Oh, lebih sour ya, lebih asam. Nah, seperti 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 masakan ibu ya, jadi ingat masakan ibu. Okay, the best sporting loh. Gombal. Kali ini lu nggak gagal ya, Yor ya. Ayo, buktikan lu bisa masak. Let's go.
Nggak apa-apa. Dan pasti malam terakhir oisi oh oisi waku-waku dong. Oh langsung hangat ya. Oh oh jadi ini yang dilihat Bon, wajah terharunya Yor gitu, bukan wajah sedihnya gitu. Ini sweet sweet banget, super sweet man. Ya, so far Yor terbaik lah di minggu ini. Tapi kan belum melihat anime lain, men. Baru keluar 2 atau 3 anime doang gitu. Ya. Jadi ya wajar wajar. Yor kan belum belum punya referensi resep lain. Oke, ini momen serius lagi nih. Oh, Frankie. Frankie. Oh, let's go Frankie. Udah lama gak liat Frankie, man. Oke. Dan berdoa, bener. Monica McBride, mantap namanya. Orang kayak orang Australia ya. Baba Barlin. Stalker. Bakayaro. Gue setuju sama Frankie. Bakayaro. Bakayaro. Oke, okay, let's go. Agen paling top. Waduh. Sukina tapi apaan itu? Ichigo, tapioka, pizza, nokazuki. Mampus. Bener, itu bener, itu bener, tapi
Bener. Oh bener dong, dan sampai dandan hebat hebat gila loh, Lloyd sampai total banget. Ketahuan ini bakal gagal ya, gagal nggak wajar sih kok. Oh waiters, manis sih untuk seorang waiters. Bohong kah? Bohong, bohong nih kayaknya nih. Bohongnya. Alibi. Oh, itu. Oh. Ditraktir, ditraktir. Ditraktir dong. Ditraktir whisky gitu kan, yang mahal. Ya. Enggak, aku ingin menghiburmu. Oh, semakin ya, semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Anjay. Jadi lagu. Ya kan, ngibur ngibur si Franky itu. Ya, soal banget. Episode ini soal banget. Soal, slice of life. Gak bohong, slice of life. Bener. Jadi, Yor belajar masak dan akhirnya berhasil membuat masakan yang pernah dibuat ibunya gitu kan, atau signature yang dibuat oleh ibunya gitu kan. Dan Om Franky yang gagal untuk nyatain perasaannya ke cewek yang diinginkannya karena mandang fisik kan. Itu klasik banget sih. Jadi dua episode terakhir ini lebih ke ini sih, lebih ke soul sih. Jadi gua nggak bakal kaget sih kalau misalkan nanti bakal sepi lagi reaknya, atau reaksinya bakal sepi lagi. Gua nggak bakal kaget sih, karena ya soul, ini soul banget. Nggak apa-apa, santai aja. Justru gue malah enjoy menikmati sajian yang soal-soal gini gitu kan. Jadi kok yang tegang terus gitu kan, atau yang gimana gitu kan. Jadi baik aku-yaku, Beastamer, Spy kan, wholesome. Semuanya wholesome. Tinggal nunggu buat drop nih.
biar lebih sempurna gitu malam ini. Ya, biar lebih sempurna malam ini gitu. Episode 17. Oke, ada Damian di situ, Becky, si wanita baja nasi telur dadar. Suat, siapa gitu. Siapa gitu ya, mungkin yang ada di opening atau yang di ending tadi ya, gue juga gak tahu sih ya. Mungkin itu aja dari gue. Habis ini gue langsung bocil drop, tapi nanti mungkin jelang 1 jam atau 2 jam lagi. Jadi makanya yang pasti jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime full apa lagi yang kalian terus gue bahas, itu paling gue suka. Kalau gak suka tinggal dislike saja, dan subscribe notifikasi agar lu tidak kena video dari gue. Dan sampai bertemu lagi rekan kami gue selanjutnya. Dan bye.